Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Arif Antik Indonesia. Kali ini saya mereview sebuah pameran bursa bunga, juga disertai pasar antik, pameran barang antik, terutama pusaka. Ini datangi oleh Gus Fatkur dan Pak Sumramba, Wakil Bupati. Asik melihat-lihat koleksi Mbah Woto ini. Ini waktunya ini 10 hari, mulai tanggal 28 hari Jumat Januari sampai tanggal 6 Februari pemirsa. Jadi monggo yang pengen datang, ingin beli bunga atau pusaka, bisa datang ke alamat Borobudur Jombang timurnya Ringin Condong pemirsa. Ini ramai banget. Acara ini didatangi oleh penggemar kolektor barang antik atau pedagang barang antik, mulai dari Jombang, terutama yang mengadakan tuan rumahnya. Ini datangnya dari Bojonegoro, Mojokerto, Pasuruan, Surabaya, juga didatangi dari Jember, Banyuwangi pemirsa. Monggo dari kalangan yang suka berbagai macam silakan datang untuk membawa dagangannya atau barter atau menjual atau beli, silakan datang. Ini Pak Sumramba, juga Gus Fat, ini sama Pak Ketua Satrio Pinayungan Jombang, Bapak Arif. Pengunjungnya dari berbagai kalangan. Ini dari Madura, ini pedagangnya, ini satunya dari Mas Wahyu dari Kediri, yang paling utara ini dari Madura. Jadi koleksinya banyak, dari keris baru atau yang ori lama juga ada. Monggo berdatangan, mulai jualan tasbih, minyak wangi. Ini tasbih garu dari Mas Rahman, ini juragannya, yang berada di alamat daerah Ploso pemirsa. Nah, ini kebetulan saya sendiri jualan dupa pemirsa. Kalau ingin minat beli dupa, silakan datang. Ramai sekali ini acara ini pemirsa. Bursa pusaka. Ini beralamatkan di Borobudur ya pemirsa. Salam dari saya, Arif Antik Indonesia. Jangan lupa like, komen, juga share pemirsa, juga subscribe-nya, terutama yang saya harap keikhlasannya biar channel ini semakin maju dan info-info bisa saya berikan kepada Anda. Monggo yang ingin cari pusaka bisa komen di halaman saya atau nanti hubungi nomor saya.
Selama 10 hari ya pemirsa ini acaranya. Kalau yang pencinta, buat pencinta Tosan Aji bisa langsung datang. Mulai jam 10 siang pemirsa bukanya sampai jam 10 malam ini. Jadi Anda bisa nyantai-nyantai sambil ngopi, sambil lihat pusaka, juga batu batu akik bersama batu berliannya juga ada di sini banyak pemirsa. Batu Venus. Nah, kalau pingin cari koleksi benda jadulnya juga ada, benda kunonya, terutama kayak era-era Belanda. Bahan kuningan juga ada. Nah, ini masih dengan Pak Ramba dan calon bupati kita Jombang. Cukup sekian ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.